warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani Indonesia. Salam syukur makmur. Sehat sejahtera bagi sahabat setia Areksa Channel. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyajikan kegiatan di hari libur saya, yang tentunya pada hari ini kita akan menengok kebun alpukat yang sudah kami tanam sekitar 2 tahun. Dan kebetulan pada hari ini kita sempat untuk menengok alpukat saya, walaupun tidak dirawat dengan intensif, namun tumbuh alpukat ini tumbuh dengan subur. Dan ada juga yang beberapa tanaman alpukat yang tidak tumbuh subur karena kurang perawatan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan menengok beberapa tanaman alpukat saya, yang tentunya pada dulu saat kita tanam beberapa jenis alpukat, ada alpukat Miki, kemudian ada alpukat Mentega, dan juga ada alpukat Kendil yang sering kita beberapa varietas dari tanaman alpukat itu sendiri. Yang belum kami tanam adalah alpukat Alligator, yang termasuk tumbuhan alpukat yang jumbo. Dan kali ini kami menemukan beberapa ulat yang menyerang daun alpukat sehingga beberapa daunnya banyak yang rusak dan dihuni oleh beberapa jenis ulat-ulat yang memakan daunan. Mari kita ikuti, dan salam dari Areksa Channel. Alpukat Miki. Ini buahnya kecil-kecil tapi manis. Kemudian kita lihat beberapa tunasnya merah karena sedang tumbuh tunas. Dan ciri khasnya ini, ciri khasnya untuk daun lebih panjang atau tidak lebar, dan juga sedikit keras atau tidak lemas. Kalau alpukat Miki ini tumbuhannya lebih keras, atau yang jelas ketika tunas itu pupusnya merah. Dan ini manis sekali kalau sudah berbuah, walaupun tidak besar, hanya satu kepalan tangan. Dan ini banyak ditumbuhi oleh gulma karena lama tidak kami tengok. Gulma-gulma yang mengganggu tanaman alpukat. Kemudian ini juga jenis alpukat Miki, tapi tumbuhnya kurang subur karena
kita biarkan saja selama beberapa tahun, 2 tahun dari mulai tanam kita belum pernah memupuk, hanya kita biarkan saja karena keterbatasan dana juga, sehingga tumbuhnya kurang bagus. Dan kita hanya mengandalkan dari rumput-rumput liar yang kita siangi, kemudian kita taruh di bawah pohonnya. Dan ini sedang bertunas, mudah-mudahan pula nanti kita pupuk kalau pendanaannya cukup. Dan mudah-mudahan untuk setahun ke depan bisa berbunga dan berbuah. Karena ini steknya dari jenis alpukat Miki. Kalau ini adalah jenis kendil atau alpukat kendil, stekan dari kita beli waktu 2 tahun lampau, yang mudah-mudahan pula setahun lagi bisa menghasilkan bunga dan berbuah. Ini termasuk yang subur. Ini subur karena tingginya sudah melampaui saya. Dan sama, tidak saya pupuk karena keterbatasan dana dan waktu. Waktunya terbatas sekali, sehingga kita hanya beberapa saat menengok dan ternyata sudah ditumbuhi beberapa gulma. Gulma yang merambat, ini gulma. Gulma yang merambat, yang lambat kita buang sehingga sudah sampai ke atas. Banyak banget gulma. Gulmanya ini banyak sekali karena sudah lama tidak saya tengok. Ini gulmanya, dan kita buang di bawah tanaman alpukat saja biar nanti untuk tumbuh pupuk hijau. Kalau ini jenisnya mentega, alpukat mentega. Subur karena baru usia 2 tahun, tingginya sudah melebihi saya.
merambat ke pohon alpukat dan kita buang di bawah pohon alpukat, nanti bisa menambah untuk pupuk hijaunya. Thank you.